Ayah Rozak sebut Ayu Ting Ting mampu beli rumah di mana saja. Keluarga pedangdut Ayu Ting Ting tengah menjadi sorotan masyarakat usai melabrak penghina cucunya Bilqis Humairah Razak. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung mencari sang haters ke Bojonegoro, Jawa Timur namun tak berhasil menemukan sosok yang diketahui bernama Kartika Damayanti alias KD tersebut. Belum cukup, baru-baru ini, keluarga sang pedangdut kembali menjadi perbincangan usai terlibat dialog kocak bersama Melanie Ricardo. Dikutip dari akun TikTok Prabu Pranata, mulanya Melanie bicara mengenai lokasi perumahan yang bisa dipertimbangkan Ayu dalam membeli hunian baru. Dia menyebut sejumlah kawasan elite di Jakarta seperti Permata Hijau maupun Menteng. Berkaca pada keberhasilan Ayu, agaknya tak sulit membeli kediaman baru di sana. Ayu kan kalau dipikir-pikir sanggup beli rumah di Permata Hijau kek Menteng kek. Bisa kan, mampu dong, tanya Melanie Ricardo, dikutip Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Namun, pertanyaan tersebut langsung direspons ayah Ayu Ting Ting, ayah Rozak yang memastikan putrinya memiliki harta berlimpah. Sehingga, menurutnya, wanita asli Depok itu mampu membeli kediaman baru dimanapun, termasuk di kawasan Menteng ataupun Permata Hijau. Ya mampu, Neng, lah. Mampu, beli rumah di mana aja juga mampu, orang dia duitnya banyak, respons ayah Rozak dengan gaya khasnya. Mendengar pernyataan itu, Ayu lantas terbahak-bahak. Bahkan, dia menuding ayahnya berbuat ria lantaran telah memamerkan kekayaan pribadinya. Sombong amat, Haji Midun, timpal Ayu Ting Ting yang belakangan menekuni dunia presenter tersebut.